Polsek Marapliti, Polres Musirawas menerima penyerahan satu pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek dengan popor kayu. Sentira tersebut dari warga diserahkan oleh Sekdes Suko Kecamatan Marapliti, Kabupaten Musirawas, Edi Akbar Sarjani kepada Kapolsek Marapliti AKP Elan Maruli Sitompul, Kanit Bimnas Bripka Kelik, dan Kanit Intelkam Aibda Hadi Yanson di Mapolsek Marapliti sekitar pukul 12.27 WIB pada Senin 13 November 2023. Kapolsek menghimbau kepada warga yang masih menyimpan sentira secara ilegal, kiranya akan lebih baik untuk segera menyerahkannya.